Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kota Makassar dimeriahkan dengan berbagai cara dan tentunya ada juga dengan cara yang berbeda kegiatan seru ini bakal digelar. Ya, di Makassar, Sulawesi Selatan dirayakan dengan unjuk kebolehan anak-anak berkebutuhan khusus yang berlenggak-lenggok ala model mengenakan pakaian khas dari berbagai negara. Taman Pakuwi Sayang menjadi lokasi kemeriahan Hari Sumpah Pemuda di Kota Makassar. Acara yang digagas oleh relawan Si Patokong menghadirkan fashion show dari anak-anak berkebutuhan khusus. Uniknya mereka menggunakan pakaian dari berbagai negara. Ada pakaian perang Yunani, India, Korea, koboi dari Amerika, dan tak ketinggalan baju adat baju bodo dari Sulsel. Dengan percaya diri, anak-anak berlenggang di atas panggung layaknya model. Beberapa anak bahkan tertawa ceria saat menjadi model. Dengan tema Anak Indonesia untuk Harmoni Dunia, semangat Sumpah Pemuda dalam keberagaman disebabkan oleh anak-anak di Fabel ini. Temanya pakaian khas dunia sih sebenarnya. Yang kami konsepkan untuk tahun ini itu Anak Indonesia untuk Harmoni Dunia. Jadi mereka sebenarnya harusnya kostum dari semua negara. Buat anak-anak semangat, terus untuk khususnya anak-anak ABK buat percaya diri, terus positif. Kegiatan ini digelar untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait anak-anak difabel yang juga merupakan pemuda dan pemudi kebanggaan bangsa Indonesia. Selain fashion show, berbagai kegiatan menarik lainnya juga disediakan. Ada tenan untuk mewarnai, game bola dan memancing bagi anak-anak. Dilarustam Kompas TV Makassar.